Biasa aja. Kenapa ya? Nah, sebelumnya aku mau ngingetin lagi, kalau misalnya kalian konsumsi Amote untuk Kapus Pita dan juga semua Amote lovers lainnya, kalau konsumsi Amote ini, kalau mau melihat efeknya itu memang tergantung dari kondisi tubuh masing-masing. Kondisi tubuh masing-masing dalam menyerap kandungan Amote di dalamnya, kayak gitu. Jadi beberapa tubuh itu memang beda-beda. Ada yang penyerapannya cepat atau responnya cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama atau lebih lambat, kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, bukan gak ada perubahan, tapi belum ada. Nah, untuk melihat responnya juga enggak butuh atau tidak dua atau satu box, harus lebih dari itu, kayak gitu. Nah, mungkin Kapus Pita ini termasuk dari tubuh yang atau kondisi tubuh yang memang membutuhkan waktu dalam penyerapannya. Jadi selain konsumsi Amote, ada juga nih tipsnya, bisa menggunakan skincare atau perawatan tubuh dari luar. Jadi dari dalam dan dari luar bersinergi dengan baik dan juga hasilnya akan maksimal. Yang terakhir harus diperhatikan cara penyeduhan dan juga aturan konsumsi. Ingat, jangan konsumsi dengan air panas atau air hangat dan juga dua kali sehari habis makan pagi dan habis makan malam. Tenang, Amote itu udah aman kok, udah halal dan juga BPOM.